Yesus mengumpamakan hal kerajaan surga seumpama sebuah benih yang kecil. Benih itu ditanam di dalam tanah, dan tanpa diketahui orang, ia bertumbuh dan berkembang. Sampai pada saatnya, ia siap untuk dituai atau dipanen. Kerajaan Allah juga diumpamakan seperti benih sesawi. Benih itu sangat kecil dibandingkan dengan benih tumbuhan lainnya. Namun jika ia sudah tumbuh dan berkembang, sesawi menjadi sebuah pohon yang besar, bercabang banyak, dan menjadi rumah bagi burung-burung dan naungan bagi ciptaan yang lain. Perumpamaan yang disampaikan Yesus mau mengingatkan kita akan beberapa hal mengenai kerajaan Allah. Kita memang tak bisa melihat dengan mata insani bagaimana kerajaan Allah itu dapat bertumbuh. Allah sang penabur benih menyemaikan dalam diri setiap manusia dengan iman, harap, dan kasih. Benih itu tumbuh dan menyanggupkan kita menjadi pribadi yang mempunyai iman kepadanya. Menjadi pribadi yang terdorong untuk selalu mengusahakan hal-hal baik di dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan itu mulai dari yang kecil, sepele dan sederhana, namun jika terus dilakukan, akan menjadi sebuah jaringan kebaikan yang besar. Di mana masih ada seberkas kebaikan, itulah tanda kerajaan Allah ada dan berkembang. Dalam diam Allah berkarya di tengah hiruk-pikuk dunia ini. Begitu pula biji sesawi, demikianlah kita sebagai benih sesawi di tangan Allah. Hendaknya kita tidak lelah untuk terus berbuat baik, terus berlaku sesuai ajaran cinta kasih, kendati kita dipandang kecil dan lemah. Karena kebaikan kecil itu jika terus dipupuk, terus dilakukan, dapat mempengaruhi orang lain juga untuk berbuat demikian. Hingga akhirnya ia menjadi pohon besar yang membawa manfaat bagi banyak orang. Demikianlah pribadi kita sebagai anak-anak Allah bertumbuh seperti biji sesawi. Semoga melalui kisah Injil hari ini, kita terinspirasi untuk terus bertumbuh dalam kebaikan, dalam iman, harap, dan kasih. Hingga kelak apa yang ditanam menjadi pohon yang bermanfaat, apa yang ada dalam diri kita menjadi berkat bagi sesama. Dan terlebih untuk menjadi tanda hadirnya kerajaan surga. Amin.